subscribe our Paula Raham ST channel. Sebagaimana kita ketahui, Gunung Gede Pangrango hanya memiliki 3 trek resmi pendakian, yaitu Via Putri, Via Cibodas, dan Via Selabintana. Dari data akumulatif di Resort Gunung Putri Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, hipotermia serta terkilir masih menjadi jenis insiden fatal yang dominan. Mendaki melalui jalur resmi saja memiliki resiko umum, bagaimana dengan pendakian yang melalui rute tidak resmi atau rute terlarang? Tentunya, rute-rute tidak umum ini sudah berulang kali membawa korban jiwa. Hanya ranger, warga penduduk setempat, petugas SAR, Kuncen dan senior organisasi Pala yang paham rute alternatif ini. Sobat Arpala, video kali ini spesial akan menghadirkan edukasi mengenai rute-rute yang tidak diizinkan untuk pendakian umum di kawasan Gunung Gede Pangrango. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu dicamkan bahwa pengetahuan mengenai rute-rute yang terlarang ini bukan dimaksudkan untuk kemudian dipraktikkan untuk didaki. Sekali lagi, resiko maut dan kesasar bagi siapa saja, termasuk Sobat Arpala, yang berinisiatif mencoba-coba mendaki melalui jalur tanpa izin ini, jelas tergambar. Apabila Sobat Arpala memperoleh pengetahuan mengenai rute-rute terlarang untuk mengetahui lebih jelas akan situasi pemetaan akses turun darurat jika terjadi kejadian luar biasa di trek resmi, maka berarti Sobat Arpala telah menggunakan informasi dan panduan ini pada porsi yang dibenarkan. Namun, sekali lagi, tidak ada kepentingan dalam perilisan video ini untuk mengajak serta melintasinya. Rute terlarang Via Maleber. Rute terlarang Via Maleber merupakan rute yang titik awalnya berada di Desa Maleber, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Namanya mirip dengan penamaan salah satu pos pendakian resmi Gede Pangrango, yaitu Pos Simpang Maleber. Mungkin di antara Sobat Arpala ada yang sudah hafal dengan nama pos ini. Tetapi, rute Via Maleber yang kita bahas sekarang tidak ada hubungannya dengan Simpang Maleber. Rute Maleber sangat tidak direkomendasikan untuk dipilih sebagai lintasan menuju Gede Pangrango. Pasalnya, sudah sering terjadi kehilangan jiwa di rute tersebut. Jangan sekali-kali ada yang nekat mendaki via rute Maleber ini, meskipun pada ujungnya akan menyatu dengan rute resmi via jalur putri, namun medan yang dilalui tidak layak bagi pendaki dan berbahaya. Oleh karena itu, warga Desa Ciherang pasti melarang siapa saja yang akan melakukan pendakian melalui rute ini. Rute terlarang via Desa Galudra. Galudra merupakan salah satu rute pendakian Gede Pangrango yang terdapat di Cianjur. Titik awalnya berada di Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dulunya, rute Galudra merupakan rute yang dipergunakan sebagai rute berburu binatang hutan. Di desa ini dulu ada satu pos untuk kegiatan berburu. Namun, saat ini sudah tidak ada lagi karena dibongkar. Biasanya rute ini dipakai warga desa untuk menuju Gunung Gede.
Pada rute ini terdapat persimpangan, yang jika ke kanan sedikit, turun kemudian lurus, yang memisahkan punggungan. Jika warga desa mau menuju ke Surya Kencana, maka tinggal berbelok ke kanan, jalan sebentar, lalu melintasi sungai. Dari situ, nantinya terdapat lintasan menuju Surya Kencana. Jadi, rute Galudra terletak di sisi barat Surya Kencana. Posisinya berlawanan arah dengan lintasan yang harus ditempuh pada saat hendak summit ke puncak Gunung Gede. Rute terlarang via Pasir Saronggi. Rute Pasir Saronggi diawali di Jalan Pasir Saronggi, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Sebenarnya, rute Pasir Saronggi bisa diakses dari rute via Maleber. Sobat Arpala, di rute Maleber, sebelum mencapai pertengahan rute itu, terdapat percabangan. Apabila pendaki mengambil arah ke kiri, maka akan menuju jalur Pasir Saronggi. Rute via Pasir Saronggi akan menyatu dengan rute Cianjur lainnya. Rute Pasir Saronggi langsung mengarah ke Surya Kencana. Sedangkan Maleber, ujungnya menyatu ke rute resmi, yakni jalur via Putri. Rute terlarang via Gekbrong. Rute via Gekbrong aslinya merupakan rute pendakian menuju Gunung Gemuruh. Sobat Arpala, Gunung Gemuruh juga sebuah gunung, tapi kecil. Gunung Gemuruh berada bersisian di sebelah Gunung Gede. Sobat Arpala yang naik dan melintasi Surya Kencana via jalur Putri, akan melihat Gunung Gemuruh di sebelah kiri. Rute Gekbrong akan menghantarkan pendaki menuju puncak Gunung Gemuruh. Dari puncak Gemuruh menuju Surya Kencana terdapat lintasan melipir. Lintasan ini mengarah ke ujung barat Surya Kencana. Rute Gekbrong memiliki awal lintasan di Desa Cinta Asih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Rute terlarang via Geger Beintang. Geger Beintang merupakan salah satu rute pendakian tidak resmi Gede Pangrango yang biasa dipakai untuk latihan dan pendidikan SAR serta pecinta alam. Rute Geger Beintang terletak tidak jauh dari resort pendakian resmi Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas. Kondisi alam dan medan di Geger Beintang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai tempat pendidikan berkelana di alam bebas. Ditambah lagi, tetumbuhan dan hewan di sana cukup lengkap. Banyak kelompok pendaki gunung dan organisasi pala memilih tempat ini sebagai kawah Chandra di muka guna menggodok sikap mental serta keterampilan dasar seorang calon pendaki gunung. Rute Geger Beintang langsung mengarah ke Lembah Mandalawangi, Pangrango. Rutenya sangat ekstrim. Ditambah lagi, tidak ada lintasan yang jelas di rute ini. Kejadian tragis terjadi pada tahun 2015. Ada 4 pendaki yang terpisah dari timnya dan kesasar di Geger Beintang ini. Mereka tersesat selama 2 hari. Untungnya masih bisa ditemukan. Rute terlarang via Situ Gunung. Sobat Arpala,
Situ Gunung lebih dikenal sebagai destinasi wisata alam di Sukabumi. Situ Gunung memiliki jembatan gantung dari tali baja yang menjadi salah satu objek wisata. Rute Situ Gunung terletak di Desa Situ Gunung, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dulu pernah dipakai sebagai rute mendaki alternatif ke Gunung Gede. Biasanya, yang menggunakan rute ini adalah pendaki-pendaki nakal. Rute Situ Gunung dijadikan jalan pintas menuju Gunung Gede. Keistimewaan rute Situ Gunung adalah terhubung dengan rute Pasir Pogor Pangrango. Pasir Pogor ini tidak lain ialah rute pasir datar Lembah Cihelang. Rute ini langsung tembus ke lintasan Mandalawangi. Situ Gunung juga terkoneksi dengan Gunung Masigit. Mengingat seringnya oknum pecinta alam memanfaatkan rute Situ Gunung ini secara tidak sah, maka hingga sekarang penjagaan rute ini diperketat. Dengan demikian, ancaman keselamatan jiwa dan potensi rusaknya habitat flora dan fauna di Situ Gunung dapat diminimalkan. Rute terlarang via Bodogol Lido. Rute Bodogol Lido berada di wilayah Resort Bodogol Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Sukabumi. Posisi Bodogol berada di area sebelah barat daya kawasan. Selain pengelola Taman Nasional sendiri yang diizinkan menggunakan rute Bodogol Lido ini, adalah kegiatan penelitian konservasi dan ekspedisi penelitian mengenai kawasan Taman Nasional. Rute Bodogol ini akan menembus rute Pasir Pangrango. Ujungnya nanti akan terhubung langsung ke Lembah Mandalawangi. Rute terlarang via pasir datar. Rute pasir datar memiliki titik awal di Desa Pasir Datar, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Rute ini merupakan salah satu rute terekstrim di Pangrango. Rute ini tidak memiliki arah yang jelas. Di samping itu, rute ini mempunyai sangat banyak persimpangan. Cabang-cabang ini mengarah ke persilangan rute-rute lainnya, antara lain Lembah Cihelang. Rute pasir datar juga terkoneksi ke lintasan arah Gunung Masigit milik rute Situ Gunung. Ditambah lagi, terkoneksi juga dengan lintasan pasir Pangrango dari rute Bodogol Lido. Bagi pendaki yang tidak memiliki kemampuan orientasi medan dan keterampilan membaca peta, akan kesulitan menembus lintasan di rute pasir datar. Tanpa membawa orang yang pernah di rute ini, akan berat. Telah terbukti, berkali-kali rute ini merenggut nyawa pendaki yang mencoba melintasinya. Adapun yang selamat, tercatat mengalami kecelakaan ringan maupun berat. Rute terlarang via Perbawati. Rute Perbawati berada tidak jauh dari gerbang utama trek pendakian resmi Gede Pangrango via jalur Selabintana di Sukabumi. Jarak ke Selabintana tidak lebih dari 2 km. Perbawati kerap dilintasi para pendaki curang yang sengaja menghindar dari petugas ranger di gerbang utama Selabintana.
Seperti Selabintana, rute Perbawati akan mengarah ke Gunung Gede. Karena rute Perbawati akan bertemu dengan trek resmi Selabintana itu sendiri. Jadi, sebagian besar rute Perbawati itu merupakan trek resmi Selabintana. Hanya berbeda di titik awalnya saja. Rute terlarang via Puncak Sela. Trek pendakian resmi via Jalur Putri merupakan trek yang ramai dilalui pendaki, terlebih pada Sabtu Minggu dan hari libur. Di trek resmi via Jalur Putri, atau lengkapnya, via Jalur Gunung Putri, terdapat rute terlarang, di mana rute tersebut mengarah ke Puncak Sela. Di manakah Puncak Sela itu? Puncak Sela merupakan suatu puncak yang berada persis di sisi Gunung Gede. Namun, rute menuju Puncak Sela untuk saat ini tampaknya sungguh-sungguh ditutupi oleh ranger gunung. Hal ini disebabkan karena medannya yang betul-betul berbahaya bagi pendaki. Rute terlarang via Citeko. Rute via Citeko berada di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Rute Citeko lebih familiar bagi dunia off-road. Di samping ruas untuk off-road, di Citeko terdapat lintasan tersembunyi. Lintasan itu mengarah ke Gunung Pangrango. Lintasan ini sekarang sudah banyak ditumbuhi semak belukar. Jadi, sulit dikenali. Bagi yang menguasai teknik orientasi medan sekalipun, belum tentu dengan mudah dapat menembus rute Citeko tersebut. Rute Citeko, sebagian besar, terdiri dari medan yang cukup ekstrim. Sebelum masuk ke rute Citeko, Sobat Arpalah harus melintasi perkebunan teh. Rute terlarang via Pasir Sumbul. Keberadaan rute Pasir Sumbul tidak sulit dicari. Pasir Sumbul berlokasi tidak jauh dari Jalan Raya Puncak Bogor Cipanas. Arah menuju ke rute Pasir Sumbul ini diawali jalan perkampungan penduduk. Sobat Arpala, untuk mencapai puncak Gunung Gede Pangrango via Pasir Sumbul ini, pendaki akan melewati sejumlah punggungan perbukitan dan pegunungan. Antara lain, Gunung Gedongan dan Mandalawangi. Rute ini akan bersinggungan dengan rute Geger Bentang. Rute ini merupakan rute yang sangat tidak direkomendasikan. Medannya cukup berbahaya. Terlebih, bagi pendaki yang tidak menguasai navigasi darat serta orientasi medan. Di samping itu, pihak Taman Nasional melarang keras pendaki melewati rute ini. Medannya ekstrim. Rute Pasir Sumbul akan menghantarkan para pelintasnya langsung menuju Gunung Pangrango. Rute terlarang via Cisarua. Sobat Arpala tentu sudah sering mendengar Cisarua ini. Karena Cisarua merupakan tempat di mana terdapat taman safari yang cukup terkenal. Rute Cisarua memiliki akses menuju ke Lembah Mandalawangi. Rute ini mengarah ke batas alam timur yang melanjutkan rute Citeko.
Rute ini memiliki persimpangan dua rute yang sama-sama tetap menuju ke batas alam timur. Ujungnya tentu ke puncak Pangerango. Rute terlarang via Gunung Mas. Rute via Gunung Mas ini ada yang menyebut sebagai rute neraka. Atau bisa juga jalur neraka. Sobat Arpala, jika menyinggung rute Gunung Mas, ingatan kita kembali disegarkan pada rombongan mahasiswa BINUS yang mengalami kejadian kesasar di rute Gunung Mas pada bulan Desember 2016. Kejadian ini berakibat fatal. Beberapa orang dari rombongan tersebut terserang hipotermia. Bahkan, satu orang di antaranya meregang nyawa. Warga di sekitar rute Gunung Mas ada yang hafal lintasannya. Sayangnya, ke-17 mahasiswa BINUS tadi, tidak ada satupun yang menguasai seluk-beluk rute ini. Dan celakanya, saat turun dari Pangerango menjajal celah rute Gunung Mas ini, mereka buta medan. Rute Gunung Mas memiliki titik awal di Kampung Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Sebagaimana rute Pasir Sumbul, rute Gunung Mas memaksa pendaki harus melintasi sejumlah punggungan perbukitan dan pegunungan yang panjang. Pada akhirnya, pendaki akan dipertemukan dengan Pangerango. Sampai tahap ini, pendaki akan berhadapan dengan percabangan dua arah. Jika mengambil sebelah kiri, maka pendaki akan sampai ke rute Geger Bentang dan Pasir Sumbul. Untuk itu, pendaki mau tidak mau akan menghadapi medan punggungan Gunung Gedongan serta Gunung Mandalawangi, bukan Lembah Mandalawangi. Baru kemudian bertemu Gunung Pangerango. Dari percabangan awal tadi, jika pendaki mengambil ke sebelah kanan, maka akan bertemu punggungan Gunung Joglok. Itu harus dilewati. Setelah itu, pendaki baru bisa bertemu punggungan Mandalawangi. Setelah melampaui punggungan Mandalawangi, barulah pendaki berhadapan dengan titik temu dari cabang yang membelah dua itu. Rute terlarang via Pasir Arca. Pasir Arca merupakan satu rute yang pamungkas kita bahas di sesi video ini, berada di Kampung Pasir Arca, Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Rute Pasir Arca terletak pada arah barat daya Gunung Pangerango. Pendaki yang mau melintasi rute Pasir Arca sebelumnya harus berhadapan dengan medan terjal tiga perbukitan. Untuk itu, suka tidak suka, pendaki harus naik dan turun ke tiga perbukitan yang lumayan tinggi itu. Hingga pada akhirnya, sampai di Lembah Mandalawangi, Pangerango. Sobat Arpala, hanya pendaki yang benar-benar ditopang dengan kemampuan membaca peta, orientasi medan serta kemampuan navigasi daratlah yang bisa selamat hingga finish di Pangerango. Pendaki hanyalah manusia biasa. Pendaki bukan ninja warrior. Medan super ekstrim yang lebih-lebih dari medan ke-14 rute sebelumnya dipunyai oleh rute Pasir Arca. Pendakian via rute Pasir Arca memiliki potensi ancaman kehilangan arah, terutama
yang patut diwaspadai pada saat pendaki sudah mencapai lembah Cihelang. Tatkala sudah mengarah ke lintasan arah timur, nantinya pendaki akan bertemu dengan percabangan. Cabang itu ada yang dari rute Citeko dan ada yang dari rute Cisarua. Nanti pada akhirnya, barulah orientasi arah pendaki bisa dipulihkan saat sudah melihat lembah Mandalawangi, Pangerango. Kebingungan pupus sudah dan sedikit akan gembira. Warga setempat sudah sangat terbiasa dengan laporan adanya pendaki via rute Pasir Arca yang kesasar. Bahkan hilang hingga berhari-hari. Paling memilukan, jika ada yang sampai menghembuskan nafas terakhirnya saat tak tentu arah di tengah-tengah rute ini. Sobat Arpala, marilah kita memanjatkan doa bagi pasangan yang kesasar di rute Pasir Arca. Kedua pendaki nekat ini meninggal dunia dan diketemukan di lembah Cisukabirus. Yang lebih mengenaskan lagi, salah satu mayatnya ada yang tersangkut batang pepohonan di bibir aliran sungai.